ujung dari virus corona, dampak yang paling membahayakannya adalah kematian. Namun kematian ini semua kita pasti akan menjumpainya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya tetap akan datang kepada kalian. Hari ini begitu banyak tindakan preventif adalah menghindari pertemuan-pertemuan, orang lebih banyak di rumah. Tapi jangan sampai ada yang menyangka bahwa orang akan lepas dari kematian jika dia aman di rumahnya. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh. Maka jemaah sekalian, seharusnya yang harus kita yakini, kematian pasti menimpa kita semuanya. Adapun corona apakah menimpa kita atau tidak, wallahu taala alam. Tapi yang pasti adalah kematian. Dan mungkin sebelum datang corona, kematian akan datang dengan hal yang sangat sepele, hal yang sangat tidak pernah kita bayangkan. Kematian-kematian yang mendadak begitu banyak terjadi hari ini. Maka persoalan yang perlu untuk kita tanyakan, akankah kita sudah mempersiapkan untuk kematian tersebut yang pasti menimpa kita? Apakah sudah sama persiapan kematian kita dengan persiapan untuk menangkal yang dinamakan dengan corona? Seharusnya setiap kita terhentak dengan virus corona yang dianggap begitu menakutkan ini untuk mengingatkan kita, apakah jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hari ini atau detik ini di waktu ini, apakah kita sudah siap menghadapnya? Apakah sudah kita siap mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah kita kerjakan? Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita senantiasa siap menunggu kematian kapanpun datangnya. Dan bagi seorang mukmin, apapun kematian yang datang kepadanya selama dia beriman, maka itu adalah kematian yang terbaik. Bukankah sebagian sahabat meninggal dunia disebabkan taun, wabah yang juga melanda di waktu tersebut? Namun Nabi kita SAW mengatakan taun bagi sahabat-sahabat dan hamba-hamba yang beriman merupakan mati syahid. Kan itu bukan persoalan kematian, tapi bagaimana ketika kematian datang, bagaimana kualitas keimanan kita. Inilah yang perlu untuk senantiasa kita siapkan dan kita jawab pertanyaan tersebut, untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah dan melakukan yang terbaik untuk berhadapan dengan ajal tersebut.